Sunan Banyu duduk bersila di tepi mata air suci, dikelilingi oleh pepohonan yang menari pelan diterpa angin. Suara gemericik air yang jatuh dari bebatuan menciptakan harmoni dengan detak jantungnya, membawanya ke dalam keheningan yang dalam. Sebagai seorang penjaga mata air, ia sering terhubung dengan alam, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada getaran halus yang menyelinap di antara riak-riak air, seolah alam mencoba menyampaikan pesan. Dalam meditasi yang mendalam, Sunan Banyu membuka hatinya pada suara alam yang memanggil, meskipun ia belum sepenuhnya menyadari dari mana asal panggilan itu. Tiba-tiba, sebuah arus dingin menyapu lembut ke tubuhnya, membuatnya merinding. Mata air di depannya berkilauan dengan cahaya tak biasa, meskipun matahari sudah tenggelam di balik gunung. Dari riak air itu, muncul bayangan samar seorang wanita, memancar keanggunan dan misteri. Sosok itu berpendar seperti bulan di malam hari, dengan mata yang memancarkan ketenangan dan rahasia yang dalam. Sunan Banyu terdiam, tak percaya pada apa yang dilihatnya. Di hadapannya berdiri Nyi Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan yang legendaris, sosok yang hanya ia dengar dari bisik-bisik mitos dan cerita kuno. Nyi Ratu Kidul memandang Sunan Banyu dengan tatapan lembut, namun penuh wibawa. "Engkau yang memanggilku," jika tanya dengan suara yang jernih seperti aliran sungai, namun dalamnya mengandung kekuatan seperti lautan. Sunan Banyu, meski hatinya bergetar oleh kehadiran luar biasa itu, tetap berusaha tenang. "Aku tidak tahu bahwa aku telah memanggil," jawabnya perlahan, suaranya nyaris tercekat oleh keindahan yang kini berdiri di hadapannya. "Namun jika aku memanggil, itu pasti karena alam telah menghendakinya." Nyi Ratu Kidul tersenyum samar, sebuah senyum yang menyimpan sejuta rahasia laut dalam yang tak pernah tersentuh manusia. "Alam tak pernah salah," ya ucapnya sambil berjalan mendekati mata air. Setiap langkahnya tak menimbulkan jejak, seolah ia adalah bagian dari angin itu sendiri. "Aku datang karena aku merasakan getaran jiwamu yang terhubung dengan air. Engkau berbeda dari manusia lainnya, Sunan Banyu. Kau tidak hanya mendengar alam, kau berbicara dengannya." Kata-kata Nyi Ratu Kidul menusuk jauh ke dalam hati Sunan Banyu, membuatnya tersadar bahwa pertemuan ini bukan kebetulan semata. Sunan Banyu terpesona. Bukan hanya oleh kecantikan wanita di hadapannya, tetapi oleh kekuatan yang terpancar dari dirinya, kekuatan yang begitu lembut, namun tak terbantahkan. Dalam sekejap, ia merasakan tarikan aneh dalam jiwanya, seperti ada bagian dari dirinya yang selama ini hilang, dan kini, dalam kehadiran Nyi Ratu Kidul, bagian itu menemukan tempatnya. "Jika engkau benar-benar dipanggil oleh jiwaku," jika tanya lirih, "maka aku tak bisa mengabaikan takdir yang telah mempertemukan kita di sini, di antara air dan gunung." Sejenak, keheningan menyelimuti mereka berdua. Hanya suara gemericik air yang terus mengalir, mengiringi detik-detik yang terasa abadi. Nyi Ratu Kidul menatap dalam ke mata Sunan Banyu, seperti sedang membaca setiap lapisan jiwanya. "Takdir memang mempertemukan kita, Sunan Banyu. Namun, takdir juga penuh misteri. Air dan lautan mungkin tampak sama, tetapi mereka berasal dari dunia yang berbeda." Kata-kata Nyi Ratu Kidul seolah mengingatkan Sunan Banyu akan jurang besar yang memisahkan dunia mereka. Sunan Banyu tahu betul apa yang dimaksud. Dia adalah manusia, hidup di daratan, sedangkan Nyi Ratu Kidul adalah penguasa dunia gaib di lautan. Namun, meskipun mereka berasal dari dua alam yang berbeda, Sunan Banyu merasa tak bisa mengabaikan hubungan batin yang mendalam ini. "Meskipun air dan laut berbeda," jawabnya pelan, "keduanya berasal dari sumber yang sama, bumi ini. Mungkin kita berbeda, tetapi aku yakin, ada sesuatu yang menyatukan kita." Nyi Ratu Kidul tersenyum lagi, kali ini lebih dalam. "Kau berbicara dengan kebijaksanaan yang jarang kumiliki dari manusia," jika tanya. "Mungkin, Sunan Banyu, kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Tetapi ingatlah, pertemuan ini hanya permulaan. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah misteri yang harus kita hadapi bersama." Dengan kata-kata itu, sosok Nyi Ratu Kidul mulai memudar, seolah dia terserap kembali ke dalam aliran air. Namun, sebelum lenyap sepenuhnya, suaranya yang lembut masih bergema di udara. "Ya, aku akan kembali, Sunan Banyu. Ketika waktu menghendakinya." Sunan Banyu hanya bisa terdiam, masih terpesona oleh pengalaman yang baru saja ia alami. Angin malam membawa harum lautan, dan gemericik air kembali seperti semula. Namun, di hatinya, ada getaran baru, sebuah perasaan bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak pertemuan malam itu, hati Sunan Banyu tak pernah lagi sama. Setiap kali ia duduk bermeditasi di tepi mata air suci, bayangan Nyi Ratu Kidul selalu datang menghiasi pikirannya, seperti ombak yang terus-menerus menghantam tebing.
Dia merasa ada sesuatu yang dalam dan abadi di balik pertemuan singkat mereka, sebuah hubungan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, hari demi hari berlalu tanpa ada tanda-tanda kemunculan Nyi Ratu Kidul lagi, membuatnya terjebak dalam kerinduan yang semakin kuat. Di suatu malam yang sepi, ketika angin laut menerobos lembah, Sunan Banyu tak tahan lagi. Dia merasa seolah-olah jiwanya memanggil, merindukan kehadiran sosok yang pernah membuatnya merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan hati yang penuh harap, Sunan Banyu kembali ke mata air itu, kali ini dengan harapan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dia menatap permukaan air yang tenang, berharap air itu akan memancarkan cahaya mistis seperti saat Nyi Ratu Kidul muncul dulu. Namun, yang ada hanyalah bayangan dirinya sendiri yang tergambar di atas air yang gelap. Saat Sunan Banyu mulai merasa putus asa, tiba-tiba angin malam berubah arah. Udara di sekitarnya menjadi lebih sejuk, dan dia merasakan kembali getaran yang sama seperti malam itu. Permukaan air beriak, meskipun tidak ada angin kencang yang menyentuhnya. Mata Sunan Banyu terbelalak ketika perlahan, dari dalam air, muncul sosok yang sangat dikenalnya. Nyi Ratu Kidul muncul dengan anggun, namun kali ini kehadirannya lebih jelas dan nyata. Ia tidak lagi sekadar bayangan samar, melainkan hadir sepenuhnya di hadapan Sunan Banyu, seolah dunia gaib dan dunia manusia bersatu untuk sementara waktu. Sunan Banyu menatap Nyi Ratu Kidul tanpa berkata apa-apa. Mata sang ratu bersinar lembut, seperti kilauan air di bawah sinar bulan. "Aku tahu kau menungguku," ia ucapnya pelan, senyumnya memikat namun juga mengandung kesedihan yang tersembunyi. Sunan Banyu merasakan setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti aliran sungai yang mengalir deras di hatinya. "Aku tak bisa berhenti memikirkanmu sejak malam itu," I Sunan Banyu akhirnya berbicara, suaranya serak karena kerinduan yang lama terpendam. Nyi Ratu Kidul mengangguk perlahan. "Aku merasakannya," I katanya dengan lembut, suaranya bagaikan alunan ombak yang menenangkan. "Namun, Sunan Banyu, kau harus memahami bahwa pertemuan kita bukanlah sesuatu yang sederhana. Ada konsekuensi dari hubungan ini, sesuatu yang mungkin tak mudah bagi kita berdua." Sunan Banyu menatapnya dalam-dalam, seolah mencari makna di balik setiap kata. "Aku mengerti, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Sejak kita bertemu, aku merasa ada bagian dari diriku yang terhubung denganmu, sesuatu yang lebih besar dari yang bisa aku pahami." Nyi Ratu Kidul menghela napas pelan, matanya menatap Sunan Banyu dengan penuh pertimbangan. "Kau adalah manusia, dan aku adalah penguasa dunia laut. Hubungan ini bisa menimbulkan ketidakstabilan di kedua dunia kita. Laut dan darat tak selalu bersahabat. Banyak hal yang mungkin tak kau pahami tentang kekuatan yang mengalir di antara kita, tentang bahaya yang bisa muncul jika batasan itu kita langgar," I ucapnya, tapi meski kata-katanya penuh peringatan, ada kelembutan yang tak bisa disembunyikan dari suaranya. Sunan Banyu tak gentar. "Aku tak peduli dengan batasan itu. Selama hatiku terhubung denganmu, aku percaya kita bisa mengatasi apapun yang menghadang," dibalasnya tegas, meski dalam hatinya ada rasa takut yang samar. Ia sadar, hubungan mereka memang bukan sekadar cinta biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipertaruhkan, sesuatu yang mungkin melibatkan takdir alam. Tapi rasa cintanya pada Nyi Ratu Kidul lebih kuat daripada ketakutan itu, dan dia yakin bahwa bersama-sama mereka bisa menemukan cara untuk menghadapi apapun. Nyi Ratu Kidul mendekat, dan dengan lembut meletakkan tangannya di atas tangan Sunan Banyu. Sentuhannya terasa seperti air yang menenangkan, membawa kehangatan sekaligus kedalaman yang tak terukur. "Jika ini adalah jalan yang kau pilih, maka kau harus siap menghadapi konsekuensinya," jika tanya dengan lirih, tatapannya mengunci mata Sunan Banyu. "Ada banyak hal yang belum kau ketahui tentang dunia laut, tentang kekuatan yang kubawa. Jika kita melangkah lebih jauh, maka kau akan menjadi bagian dari kedua dunia, dan itu tidak akan mudah." Sunan Banyu menggenggam tangan Nyi Ratu Kidul lebih erat, matanya penuh keyakinan. "Aku tak takut," ia ucapnya dengan tegas, meskipun di dalam hatinya ada rasa penasaran yang semakin besar. Nyi Ratu Kidul mengangguk, seolah menerima keteguhan hatinya. "Kalau begitu, bersiaplah, Sunan Banyu. Karena malam ini, aku akan membawamu ke dalam dunia yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Dunia Laut Selatan, di mana aku memerintah. Dunia yang penuh dengan keindahan dan bahaya." Dengan kata-kata itu, Nyi Ratu Kidul menarik Sunan Banyu lebih dekat ke mata air. Perlahan, tubuh mereka diselimuti oleh cahaya keperakan yang memancar dari dalam air. Sunan Banyu merasakan getaran di seluruh tubuhnya saat dunia di sekelilingnya mulai memudar, digantikan oleh cahaya biru dan keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Disinilah perjalanan baru mereka dimulai, menuju kedalaman laut yang memikat sekaligus mengancam,
membawa mereka ke dalam petualangan yang belum pernah ada sebelumnya. Sunan Banyu memejamkan mata ketika tubuhnya terasa ringan, seolah ditarik ke dimensi lain. Dunia di sekitarnya berubah, suara gemericik mata air menghilang, digantikan oleh desiran lembut arus laut yang menyapu tenang. Ketika ia membuka mata, pemandangan di hadapannya membuat napasnya tertahan. Laut selatan membentang di depan matanya, namun bukan seperti lautan yang pernah ia lihat sebelumnya. Di bawah cahaya bulan yang bersinar terang, dunia air ini berkilau dengan warna-warna misterius, biru, hijau, dan perak berbaur menjadi satu dalam keharmonisan yang luar biasa. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk laut dengan keindahan yang tak terbayangkan berenang dengan anggun. Mereka bukan hanya ikan, tetapi juga sosok-sosok gaib yang hanya ada dalam mitos dan dongeng. Terlihat bidadari laut dengan sirip emas dan mata bercahaya, serta makhluk-makhluk raksasa yang melindungi kerajaan Nyi Ratu Kidul. Dunia bawah laut itu penuh keajaiban dan misteri, namun di balik semua keindahan itu, Sunan Banyu bisa merasakan ada bahaya yang tersembunyi, sesuatu yang tak terucapkan tetapi selalu hadir di setiap sudutnya. Nyi Ratu Kidul melayang di sampingnya, senyum lembut menghiasi wajahnya yang mempesona. "Inilah duniaku, Sunan Banyu," ia ucapnya pelan, suaranya bercampur dengan alunan ombak. "Ini adalah laut selatan yang kuperintah, tempat di mana segala sesuatu tunduk pada hukum alam yang berbeda dengan duniamu." Ada kebanggaan dalam suaranya, namun juga rasa waspada, seolah dia tahu bahwa memperlihatkan dunia ini pada Sunan Banyu memiliki risiko yang tak bisa diabaikan. Sunan Banyu tak bisa menyembunyikan keterpesonaannya. "Sungguh indah," ibisiknya, matanya tak bisa berhenti menjelajahi setiap detail di sekitarnya. "Namun, aku juga merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dipahami hanya dengan mata." Nyi Ratu Kidul mengangguk, tatapannya menjadi lebih serius. "Kau benar. Laut ini memang indah, tapi kekuatan yang mengalir di sini tidak selalu tenang. Sama seperti ombak yang bisa berubah menjadi badai, begitu pula dengan dunia ini. Dan di sini, Sunan Banyu, segala sesuatu memiliki harganya." Mereka terus bergerak, melayang di antara arus yang lembut, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah istana besar di dasar laut. Dinding-dindingnya berkilauan seperti mutiara, dan di puncaknya, bendera laut selatan berkibar meskipun tak ada angin. Istana ini adalah pusat kekuasaan Nyi Ratu Kidul, tempat segala keputusan besar dibuat. Sunan Banyu disambut dengan penuh kehormatan oleh para penjaga kerajaan yang wujudnya seperti manusia namun memiliki ciri-ciri laut yang khas, mata biru terang, kulit mengilap seperti sisik ikan. Namun, meskipun Sunan Banyu kagum pada semua yang dilihatnya, ada perasaan yang menggelayuti hatinya. Semakin lama ia berada di dunia laut, semakin ia merasakan jarak antara dirinya dan dunianya sendiri. Dunia pegunungan tempat ia tinggal terasa begitu jauh, seolah-olah terlepas dari kenyataan yang sedang ia hadapi. "Dunia ini luar biasa," jika tanya akhirnya kepada Nyi Ratu Kidul. "Tetapi aku merasa semakin jauh dari asal-usulku. Seolah aku tidak lagi sepenuhnya milik dunia manusia." Nyi Ratu Kidul terdiam sejenak, menyadari apa yang dirasakan Sunan Banyu. "Itulah konsekuensi dari hubungan kita," jika tanya pelan, namun tegas. "Semakin dalam kau terlibat dengan duniaku, semakin besar jarak yang akan terbentang antara dirimu dan duniamu sendiri. Kau tidak bisa sepenuhnya menjadi bagian dari kedua dunia ini. Kita berada di persimpangan takdir, Sunan Banyu. Cinta kita mungkin bisa menyatukan dunia darat dan laut, tetapi juga bisa memisahkanmu dari asalmu." Sunan Banyu memandang Nyi Ratu Kidul dengan penuh keheningan. Kata-katanya mengiris hatinya, tapi ia tahu itu adalah kebenaran yang tak bisa ia tolak. Namun, cintanya kepada Nyi Ratu Kidul sudah begitu dalam, dan ia tahu bahwa hubungan mereka bukan sesuatu yang bisa diputuskan dengan mudah. "Aku sadar akan risikonya," jika tanya akhirnya. "Namun, jika cinta ini harus melintasi batas dua dunia, maka aku siap untuk menghadapi apapun yang terjadi." Nyi Ratu Kidul menatap Sunan Banyu dengan penuh penghargaan. "Kau memiliki keberanian yang jarang dimiliki manusia," jika tanya lembut. "Namun, ini hanyalah awal dari perjalanan kita. Ada banyak hal yang harus kau pelajari tentang laut ini, tentang diriku, dan tentang apa yang harus kau korbankan jika ingin bersama denganku." Saat mereka melayang di antara arus laut yang berkilauan, Sunan Banyu menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya akan menguji cintanya, tetapi juga jiwanya, dan disinilah, cinta mereka akan menghadapi ujian yang paling berat. Sunan Banyu dan Nyi Ratu Kidul melayang tenang di antara aliran arus laut selatan. Namun, di balik keindahan yang mereka lihat, ada sesuatu yang mengganjal di hati Sunan Banyu. Kehadirannya di kerajaan bawah laut ini seolah membuatnya terlepas dari akar yang selama ini mengikatnya ke bumi, ke daratan tempat ia berasal.
Ia merasakan semakin dalam ia masuk ke dunia laut, semakin jauh pula ia dari kenyataan yang ia kenal. Dan meskipun cinta kepada Nyi Ratu Kidul semakin membesar di hatinya, perasaan terasing itu tak bisa ia abaikan begitu saja. "Engkau gelisah," jikata Nyi Ratu Kidul tiba-tiba memecah kesunyian di antara mereka. Mata lembutnya menyiratkan pemahaman yang dalam, seolah ia mampu membaca semua pikiran yang berkecamuk di benak Sunan Banyu. "Aku bisa merasakan keraguanmu, Sunan. Kau berada di antara dua dunia, dan aku tahu betapa sulitnya untuk memilih jalan yang harus kau tempuh." Suara Nyi Ratu Kidul mengalun lembut, namun dalamnya penuh dengan pemahaman tentang dilema yang dihadapi oleh manusia yang berani mencintai penguasa laut seperti dirinya. Sunan Banyu menarik napas dalam-dalam, meskipun udara di dunia laut ini terasa berbeda. "Aku tak pernah meragukan cintaku padamu, Nyi," jikatanya dengan suara bergetar. "Namun, semakin dalam aku masuk ke duniamu, semakin jauh aku dari duniaku sendiri. Aku takut kehilangan diriku sendiri di sini, di lautan yang indah namun penuh misteri ini." Sunan Banyu tahu bahwa dalam hatinya, ia terpecah antara cinta dan tugas, antara keinginan untuk bersama Nyi Ratu Kidul dan panggilan darat yang terus memanggilnya kembali. Nyi Ratu Kidul memandang Sunan Banyu dengan tatapan yang dalam. "Aku mengerti perasaanmu," ia ucapnya, suaranya kini lebih lembut. "Tapi kau harus memahami, Sunan, bahwa jalan yang kau pilih tidak akan pernah mudah. Kau mencintaiku, dan aku mencintaimu, tetapi cinta ini datang dengan pengorbanan. Tak ada yang bisa tetap utuh setelah memilih untuk mencintai di antara dua dunia yang berbeda. Ini adalah ujian yang harus kau lalui jika kau ingin tetap bersamaku." Tiba-tiba, lautan di sekeliling mereka berubah. Ombak yang tadinya tenang mulai bergolak, dan arus yang lembut berubah menjadi deras dan ganas. Mata Sunan Banyu terbelalak saat melihat makhluk-makhluk laut yang tadinya anggun kini bergerak dengan gerakan liar dan berbahaya. Nyi Ratu Kidul memandang sekeliling dengan tenang, meskipun ada kekhawatiran di dalam matanya. "Ini adalah pertanda, Sunan," jikatanya, suaranya tajam namun tetap tenang. "Laut sedang menguji niatmu. Jika kau ingin menjadi bagian dari dua dunia, kau harus siap menghadapi apapun yang akan datang." Sunan Banyu merasa arus itu mulai menariknya ke bawah, ke kedalaman yang tak terduga. Tubuhnya bergetar saat ia mencoba melawan tarikan kuat yang semakin menghanyutkannya. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk laut semakin agresif, seolah mereka sedang menguji batas kekuatan manusia yang mencoba masuk ke dunia mereka. Namun, meskipun tarikan arus dan ancaman makhluk-makhluk laut itu begitu kuat, Sunan Banyu tetap bertahan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga ujian keteguhan hatinya. Dengan penuh keberanian, Sunan Banyu menutup matanya dan membiarkan dirinya terserap lebih dalam oleh arus itu. Dia merasakan tubuhnya jatuh bebas ke kedalaman yang gelap, namun di dalam pikirannya, ada keyakinan yang tak tergoyahkan. "Aku tak akan menyerah," igumamnya pelan, meskipun suaranya teredam oleh air yang deras di sekitarnya. "Cinta ini akan membawaku melewati semua badai, semua arus yang menentangku." Meski dikelilingi oleh kegelapan, Sunan Banyu mulai merasakan ketenangan yang aneh di dalam dirinya, seolah keputusannya untuk bertahan telah memberi kekuatan baru. Tiba-tiba, arus yang ganas itu berhenti. Kegelapan di sekitarnya perlahan menghilang, digantikan oleh cahaya biru yang lembut. Sunan Banyu merasakan tubuhnya mengapung lagi, kali ini di perairan yang tenang dan damai. Di hadapannya, Nyi Ratu Kidul berdiri dengan anggun, senyum kecil menghiasi bibirnya. "Kau telah melewati ujian pertamamu," jikatanya pelan, tatapannya penuh kebanggaan. "Laut kini mengakui keteguhan hatimu. Tapi ini baru awal dari perjalanan yang panjang, Sunan Banyu. Masih ada banyak hal yang harus kau hadapi." Sunan Banyu mengangguk, meskipun tubuhnya terasa lelah. Dia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan yang penuh tantangan. Di kedalaman laut ini, cinta mereka akan terus diuji oleh kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, dengan Nyi Ratu Kidul di sisinya, Sunan Banyu merasa bahwa ia akan mampu mengatasi apapun yang datang. Bersama-sama, mereka akan menantang nasib, melintasi batas dua dunia, dan menghadapi takdir yang tak bisa dihindari. Setelah ujian berat di kedalaman laut, Sunan Banyu merasa tubuhnya begitu lelah, namun hatinya teguh. Laut kini telah menerima dirinya sebagai bagian dari Nyi Ratu Kidul, namun di balik ketenangan yang tercipta, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Semakin ia terikat dengan dunia laut, semakin ia merasa daratan yang ditinggalkannya menuntut untuk diperhatikan. Mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya setiap malam, bayangan dari pegunungan tempat ia bermeditasi dulu seolah memanggilnya, membawa pesan yang belum ia pahami. Di tengah malam,
Saat keduanya berada di istana bawah laut yang megah, Sunan Banyu terbangun oleh suara yang asing. Gemuruh kecil terdengar dari kejauhan, sebuah suara yang tidak berasal dari lautan, melainkan dari daratan yang jauh di atas mereka. Nyi Ratu Kidul yang berada di sampingnya segera terbangun, wajahnya mengeras. Suara ini, dikatanya pelan, suaranya penuh dengan kewaspadaan. Ini bukan dari laut. Ada sesuatu yang salah di daratan. Mungkin dunia darat sedang memanggilmu kembali. Sunan Banyu merasa jantungnya berdegup cepat. Meski dunia laut kini menjadi rumah barunya, ikatan dengan dunianya di daratan masih terasa kuat. Ia tak bisa mengabaikan panggilan ini, meskipun ia tahu bahwa pergi ke sana akan membawa risiko besar, baik bagi dirinya maupun hubungan mereka. Aku harus pergi, ia ucap Sunan Banyu dengan nada tegas, meskipun di dalam hatinya ia ragu. Ada sesuatu di darat yang membutuhkan kehadiranku. Tapi aku tak ingin meninggalkanmu. Nyi Ratu Kidul menatapnya dengan mata yang dalam, penuh dengan pengertian dan juga kekhawatiran. Kau adalah bagian dari dua dunia, Sunan, jikata Nyi Ratu Kidul akhirnya, suaranya lembut namun tegas. Aku tahu kau harus kembali, tapi kau harus berhati-hati. Kekuatan di daratan berbeda dengan yang ada di laut. Jika kau tidak waspada, mereka bisa menghancurkan apa yang telah kita bangun di sini. Sunan Banyu mengangguk, menyadari bahwa peringatan itu bukan sekadar kata-kata kosong. Hubungan mereka, yang penuh dengan keajaiban dan misteri, bisa dengan mudah terganggu oleh kekuatan yang tak terlihat di daratan. Tanpa membuang waktu, Sunan Banyu kembali ke permukaan, meninggalkan kedalaman laut dengan perasaan cemas yang menyelimutinya. Saat ia tiba di pegunungan tempatnya dulu bermeditasi, ia mendapati suasana yang berbeda. Udara terasa berat dan penuh dengan kegelisahan, seolah-olah alam sendiri sedang memberontak. Sunan Banyu berdiri di puncak gunung, memandang ke arah kampung-kampung yang terbentang di bawahnya. Ada desas-desus yang mengalir dari lembah, kabar tentang kegelisahan rakyat, tentang bencana alam yang tiba-tiba terjadi tanpa peringatan. Sunan Banyu segera mencari tahu apa yang terjadi. Ia mendengar bisikan bahwa daratan tengah diguncang oleh kekuatan yang tidak biasa. Gunung-gunung yang dulu tenang kini mulai bergolak, sungai-sungai meluap, dan angin kencang menghantam sawah-sawah. Para tetua kampung berbisik tentang kutukan, tentang kekuatan gaib yang bangkit untuk mengganggu keseimbangan antara dunia darat dan laut. Ini bukan bencana biasa, jikata seorang tetua yang bijaksana kepadanya. Ini adalah peringatan, Sunan. Kau telah menyentuh batas yang tidak seharusnya. Sunan Banyu mulai menyadari bahwa mungkin ada hubungan antara kegelisahan alam di daratan dan hubungannya dengan Nyi Ratu Kidul. Cinta mereka, yang seharusnya menjadi jembatan antara dua dunia, tampaknya mulai mengganggu keseimbangan yang rapuh. Apa yang harus aku lakukan? Ditanyanya kepada tetua itu, hatinya diliputi kebingungan. Aku mencintainya, dan aku telah memilih jalanku. Tapi aku tidak ingin menyebabkan kehancuran bagi dunia ini. Tetua itu menatap Sunan Banyu dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan. Cinta yang melintasi batas alam tidak pernah sederhana, jikatanya pelan. Setiap pilihan memiliki harga. Jika kau memilih untuk mencintai penguasa laut, kau harus siap dengan konsekuensinya. Dan mungkin, kau harus menemukan cara untuk menenangkan kedua dunia ini, sebelum mereka saling menghancurkan. Kata-kata itu menghantam Sunan Banyu dengan keras. Ia sadar bahwa ia tidak hanya berjuang untuk cinta, tetapi juga untuk keseimbangan alam yang lebih besar dari dirinya. Dengan hati yang berat, Sunan Banyu kembali ke lautan, mencari jawaban dari Nyi Ratu Kidul. Ketika ia tiba di istana laut, ia merasakan kekuatan laut mulai bergejolak, seolah ikut terguncang oleh ketidakstabilan yang sama seperti daratan. Nyi Ratu Kidul menyambutnya dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Dunia darat sedang bergolak, dan aku bisa merasakan dampaknya di sini, jikatanya. Kita harus menemukan jalan untuk menenangkan kedua dunia ini sebelum segalanya terlambat. Sunan Banyu tahu bahwa perjalanannya masih panjang dan penuh dengan tantangan. Ancaman dari daratan kini semakin nyata, dan ia harus menemukan cara untuk menjaga keseimbangan antara cinta dan tanggung jawabnya terhadap kedua dunia. Bersama Nyi Ratu Kidul, ia harus menghadapi bahaya yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sunan Banyu kembali ke istana bawah laut dengan perasaan yang berat. Ia merasakan ketidakstabilan yang menyelimuti kedua dunia yang ia cintai, darat dan laut. Nyi Ratu Kidul menyambutnya di pintu gerbang kerajaan dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Laut di sekeliling mereka semakin bergolak, seolah mencerminkan amarah dan kegelisahan yang juga terasa di daratan. Ombak yang biasanya lembut kini menghantam keras, dan arus bawah laut berputar dengan kekuatan yang mengancam.
Sesuatu yang besar sedang terjadi. Sunan, ibisik Nyi Ratu Kidul, suaranya penuh ketegangan. Aku telah melihatnya di daratan, jawab Sunan Banyu dengan nada cemas. Gunung-gunung mulai meletus, angin kencang menyapu desa-desa, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Aku merasa apa yang terjadi di darat berhubungan dengan hubungan kita. Dunia-dunia ini tidak lagi seimbang. Sunan Banyu menatap dalam mata Nyi Ratu Kidul, mencari jawaban. Ia tahu bahwa mereka harus segera bertindak, namun apa yang harus dilakukan masih samar di pikirannya. Nyi Ratu Kidul mengangguk perlahan, tatapannya suram. Aku juga merasakannya. Hubungan kita, cinta yang melintasi dua dunia, telah mengganggu keseimbangan yang rapuh. Laut dan darat seharusnya tetap terpisah, namun sekarang mereka saling bersinggungan dengan cara yang berbahaya. Setiap keputusan yang kita buat bisa memperburuk situasi. Suaranya terdengar lebih dingin dari biasanya, meskipun masih ada kelembutan di balik kekhawatirannya. Dia tahu bahwa tindakan mereka selanjutnya akan menentukan nasib banyak nyawa. Di tengah kegalauan itu, seorang utusan dari dunia daratan tiba. Sesosok makhluk gaib yang memiliki wujud separuh manusia, separuh burung elang. Makhluk itu menyampaikan pesan dari para tetua desa yang telah lama menjaga keseimbangan alam. Wahai Sunan Banyu, penguasa laut dan darat kini berada di titik kritis, kata makhluk itu dengan suara yang menggetarkan. Rakyat daratan telah mengirimkan permohonan kepada para leluhur, meminta solusi untuk bencana yang terjadi. Dan jawaban mereka satu, hubungan antara Sunan Banyu dan Nyi Ratu Kidul harus dihentikan, atau kedua dunia akan hancur. Kata-kata itu menghantam Sunan Banyu seperti palu godam. Perintah yang tak terelakkan ini menjadi ultimatum yang kejam. Cintanya kepada Nyi Ratu Kidul kini dianggap sebagai ancaman bagi keseimbangan alam, dan yang lebih menyakitkan, rakyat yang selama ini ia jaga telah menuntut pemisahan mereka. Sunan Banyu menundukkan kepala, hatinya hancur oleh dilema yang tak tertahankan. Ia dihadapkan pada pilihan yang mustahil, meninggalkan cinta sejatinya atau menyaksikan kehancuran kedua dunia. Nyi Ratu Kidul berdiri di sampingnya, diam sejenak, tetapi dalam tatapannya, ada kilatan keputusan yang kuat. Aku tahu kau mencintaiku, Sunan. Dan aku mencintaimu, dikatanya, suaranya bergetar dengan emosi. Tapi aku juga tahu, sebagai penguasa laut, bahwa tugas kita lebih besar dari sekadar cinta pribadi. Jika memang hubungan kita harus berakhir demi keselamatan dunia, maka aku akan rela melepaskanmu. Air mata menggenang di matanya, tetapi ia menahannya. Nyi Ratu Kidul, meski kuat, juga seorang wanita yang hatinya tak kebal terhadap rasa sakit. Namun, Sunan Banyu tak bisa menerima kenyataan itu. Tidak, dikatanya dengan suara tegas. Kita tidak bisa membiarkan cinta kita menjadi penyebab kehancuran. Tapi aku juga tidak akan menyerah begitu saja. Pasti ada jalan lain. Jika dua dunia ini bisa saling mencintai, maka pasti ada cara untuk menyatukan mereka tanpa menghancurkan keseimbangan. Aku akan menemukan jalan itu. Di dalam dirinya, Sunan Banyu merasakan semangat yang membara. Ia yakin bahwa takdirnya bukan untuk berpisah, melainkan untuk mengubah takdir itu sendiri. Mereka memutuskan untuk pergi ke pusat kekuatan alam, sebuah tempat sakral yang terletak di batas antara laut dan darat, di mana dua dunia saling bersinggungan tetapi tetap terpisah. Tempat itu dikenal sebagai di Laut Tengah, di mana kekuatan bumi dan air bertemu, tapi tak pernah menyatu. Di sanalah, para leluhur percaya, segala sesuatu bisa diputuskan, di sanalah nasib dunia bisa diubah. Perjalanan mereka akan penuh dengan bahaya, baik dari kekuatan alam maupun dari makhluk gaib yang menentang penyatuan kedua dunia. Dengan tekad kuat, Sunan Banyu dan Nyi Ratu Kidul memulai perjalanan mereka, menantang semua yang menentang cinta mereka. Ombak laut bergulung-gulung di sekitar mereka, dan angin gunung berteriak di kejauhan. Setiap langkah terasa berat, namun mereka tidak berhenti. Mereka tahu bahwa masa depan dunia kini tergantung pada keputusan yang akan mereka buat di Laut Tengah. Dan di sanalah, Sunan Banyu berharap menemukan jawaban untuk menyelamatkan kedua dunia, tanpa mengorbankan cinta yang mereka perjuangkan. Sunan Banyu dan Nyi Ratu Kidul akhirnya tiba di Laut Tengah, sebuah tempat legendaris yang jarang disentuh oleh manusia maupun makhluk laut. Di sini, alam berhenti dalam keheningan yang mencekam. Langit kelabu menggantung rendah, ombak berayun dengan lembut namun penuh misteri, dan udara terasa tebal dengan kekuatan tak kasat mata. Di antara karang-karang yang menjulang tinggi, terhampar kolam air yang tampak tenang di permukaan, tapi di dalamnya bersemayam kekuatan besar yang mampu mengubah nasib dunia. Ketika mereka mendekati kolam sakral itu, Sunan Banyu merasakan hawa dingin merayap di sepanjang punggungnya.
Ia tahu bahwa inilah tempat di mana segala sesuatunya akan diputuskan, bukan hanya bagi mereka berdua, tetapi bagi daratan dan lautan. Suara ombak di kejauhan terdengar seperti bisikan-bisikan para leluhur, yang telah menyaksikan dunia ini selama berabad-abad. Ia bisa merasakan beban dari sejarah dan masa depan yang tergantung pada setiap keputusan yang akan mereka buat. Nyi Ratu Kidul berhenti sejenak, memandang permukaan air yang memantulkan bayangan langit di atasnya. Ini adalah titik temu kekuatan alam, jika tanya dengan suara lirih namun tegas. Di sini, dua dunia bertemu namun tetap terpisah. Untuk menyatukan mereka, harus ada pengorbanan yang luar biasa. Aku tahu apa yang harus dilakukan, Sunan, tapi aku tak yakin apakah kita siap menghadapi konsekuensinya. Mata Nyi Ratu Kidul menyiratkan kedalaman perasaan dan pengetahuan yang tak terucapkan. Sunan Banyu, dengan hati yang penuh kegelisahan, bertanya, "Ya, apa yang harus kita lakukan, Nyi? Bagaimana caranya kita bisa menyatukan dunia ini tanpa menghancurkan keseimbangan?" Ia merasakan ada sesuatu yang tak dikatakan oleh Nyi Ratu Kidul, seolah ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Namun ia percaya, cinta mereka pasti bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Keduanya telah melalui banyak rintangan, dan ia tak ingin menyerah pada momen terakhir. Nyi Ratu Kidul menarik napas panjang, kemudian menjawab dengan penuh kepastian, "Di Laut Tengah adalah pusat kekuatan alam, dan disinilah aku bisa menggabungkan kekuatanku dengan daratan. Tapi setiap kekuatan memerlukan imbalan, Sunan. Dan imbalan itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Aku harus melepaskan diriku dari dunia laut dan menyerahkan kekuasaanku kepada alam. Jika aku melakukannya, aku akan menjadi bagian dari daratan, dan laut akan kehilangan penguasanya." Kata-kata itu menghantam Sunan Banyu dengan kekuatan yang luar biasa. Ia menatap Nyi Ratu Kidul, menyadari pengorbanan yang akan ia lakukan demi menyelamatkan cinta mereka dan menjaga keseimbangan alam. Namun, dengan itu, Nyi Ratu Kidul akan kehilangan kekuasaannya, kehilangan siapa dirinya selama ini. "Tidak!" Sunan Banyu berteriak, matanya berkilat dengan amarah dan kesedihan. "Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Laut membutuhkanmu, sama seperti aku membutuhkanmu." Nyi Ratu Kidul memegang tangan Sunan Banyu dengan lembut, matanya basah oleh emosi yang dalam. "Aku tahu, Sunan. Tapi ini satu-satunya cara. Laut akan menemukan penggantiku, dan aku akan tetap bersamamu di daratan. Tapi jika kita terus bersama seperti ini tanpa mengorbankan sesuatu, kedua dunia akan saling menghancurkan. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah takdir yang telah ditetapkan untuk kita." Suara Nyi Ratu Kidul terdengar hancur, namun penuh dengan keberanian yang luar biasa. Air mata jatuh di wajah Sunan Banyu saat ia menyadari beratnya keputusan itu. "Jika ini memang harus terjadi, maka biarlah. Tapi aku ingin kau tahu bahwa cintaku untukmu tak akan pernah berubah. Apapun yang terjadi, kau adalah bagian dari jiwaku." Dengan perasaan hancur, Sunan Banyu merelakan keputusan Nyi Ratu Kidul. Ia tahu bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang rela melepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Dengan perlahan, Nyi Ratu Kidul mendekati kolam sakral itu dan mulai merapalkan mantra kuno. Air di sekitarnya bergetar dan berkilau dengan cahaya hijau keemasan. Kekuatan yang luar biasa mulai terbangun, menarik seluruh kekuatan laut ke dalam pusaran energi yang tiada tanding. Sunan Banyu hanya bisa menyaksikan dengan mata yang penuh dengan air mata, sementara dunia di sekeliling mereka mulai berguncang. Inilah titik temu nasib, dan dengan pengorbanan ini, takdir dua dunia akan berubah selamanya. Mantra yang dilantunkan Nyi Ratu Kidul semakin menggetarkan Laut Tengah. Air di kolam sakral mulai berpendar, membentuk pusaran energi yang berputar semakin cepat. Ombak yang tadinya lembut kini mengamuk, beradu dengan angin yang menggulung keras. Di langit, awan kelam berkumpul, seakan seluruh alam sedang menyaksikan sebuah peristiwa besar yang akan mengubah segalanya. Sunan Banyu berdiri terpaku, matanya tak lepas dari sosok Nyi Ratu Kidul yang kini bersinar dalam aura keemasan, kekuatan besar yang ia tarik dari dalam dirinya mulai menampakkan wujudnya. Di tengah ritual, tubuh Nyi Ratu Kidul mulai tampak rapuh. Meski auranya terlihat kuat, wajahnya menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Ia sedang menarik seluruh kekuatannya dari laut, kekuatan yang telah menjadi bagian dari dirinya selama berabad-abad. Setiap tarikan mantra terasa seperti cabikan pada jiwanya. Sunan Banyu merasakan sakit yang mendalam di hatinya, melihat wanita yang ia cintai harus menderita demi menyelamatkan dua dunia. Ia ingin menghentikannya, namun ia tahu bahwa jika ia melakukannya, semua akan berakhir dalam kehancuran. "Aku akan baik-baik saja, Sunan," Nyi Ratu Kidul berbisik lemah,
seolah-olah bisa merasakan kegelisahan Sunan Banyo. Namun, suara dan wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa sakit yang ia rasakan. Setiap kata yang ia ucapkan penuh dengan tekad, tetapi di balik itu ada kesadaran bahwa tubuhnya tak akan mampu menahan beban ritual ini terlalu lama. Laut dan daratan harus dipersatukan, tapi pengorbanan yang dibutuhkan akan lebih besar dari yang mereka perkirakan. Tiba-tiba, dari dasar laut tengah, muncul bayangan besar. Sosok raksasa yang berbentuk seperti naga air kuno, sang penjaga laut tengah, muncul dari kedalaman. Mata naga itu menyala merah, penuh kemarahan dan dendam. "Kau berani menyentuh keseimbangan laut dan darat?" geramnya, suaranya menggema dalam pusaran angin. Sang naga penjaga, yang selama ini menjaga agar laut dan darat tetap terpisah, tidak bisa menerima tindakan Nyi Ratu Kidul yang mencoba menyatukan dua dunia. "Pengkhianat! Kau telah melanggar perjanjian purba. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan dunia ini, dengan menghentikanmu." Nyi Ratu Kidul, dengan napas yang tersengal-sengal, berbalik menghadap naga itu. "Aku tahu apa yang kulakukan, penjaga. Ini bukan soal melanggar perjanjian, ini soal menyelamatkan dua dunia dari kehancuran. Jika kita tidak menyatukan mereka, mereka akan hancur sendiri." Meski lemah, Nyi Ratu Kidul berdiri tegak di hadapan kekuatan besar yang kini mengancam. Sunan Banyu merasa hatinya dihantam badai lain. Kehadiran naga ini adalah ancaman yang tak terduga. Nyi Ratu Kidul, dalam keadaannya yang lemah, tak mungkin menghadapi naga sendirian. Sunan Banyu, dengan keberanian yang membara di dadanya, melangkah maju. "Aku akan bertarung di sisimu, Nyi," katanya dengan suara penuh ketegasan. Meskipun tahu kekuatan naga itu jauh melampaui kemampuannya, ia tak akan membiarkan Nyi Ratu Kidul berjuang sendirian.